Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Dai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Indro Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Darmadi berusia 48 tahun. Setiap hari ia bekerja sebagai tukang becak keliling di Kota Palembang. Penghasilannya tidak menentu dan telah 8 tahun lamanya ia menderita katarak. Ketulusannya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah dari 3 orang anak mengantarkannya pada pintu berkah. Melalui bakti sosial kesehatan mata, ia menemui harapan untuk terbebas dari penyakitnya. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Medan. Palembang merupakan ibu kota Sumatera Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik Palembang tahun 2013, jumlah penduduk Palembang mencapai 1,6 juta jiwa. Dari jumlah itu, yang tercatat sebagai penduduk miskin kota Palembang berjumlah lebih dari 206 ribu jiwa. Darmadi sudah 16 tahun menetap di kota ini. Ia berusia 48 tahun. Istrinya Yuliana berusia 30 tahun. Mereka memiliki 3 orang anak. Darmadi bekerja sebagai penarik becak. Penghasilannya tidak menentu. Rata-rata berkisar antara 20 hingga 40 ribu rupiah per hari. Ya pengalamannya tahu lorong, tahu jalan, jalan-jalan itu apalah. Kalau dalam sehari itu nggak menentu, kadang 30, kadang 40, kadang 50. Itu dari pagi sampai malam. Bismillahirrahmanirrahim. Minta rezeki sama yang atas aja gitu. Rata-rata becak di Palembang adalah becak motor. Ada juga becak-becak tradisional yang dikayuh. Tetapi Darmadi menggabungkan becak tradisional dengan mesin diesel. Kalau dulu kan becak goes. Becak goes itu sekitar 17 tahun lah. Tapi ngumpulin uang dikit-dikit tuh. 5.000, ada 2.000, 2.000 ngumpulin. Lama-lama bisa beli nih, beli mesin dulu. Beli mesin, dikit-dikit beli mesin. Dan beli rodanya. Dan beli roda itu ya dikumpul-kumpul kita rakit. Ngumpulin uang dulu untuk ngelas. Kita ngerakit sendiri ini. Cok ya? Kumpul-kumpul itu cok tarik sekitar 3 tahunan lah. Kebalikin lagi coknya nih. 3 tahunan lah, ngumpulin uang itu dari 5.000. Ngumpulinya ya ada uang 5.000. 3 tahun lah ngumpuli bisa beli ini. Bisa beli bentor nih. Sekitar 2 jutaan lah. 2 juta. Ini ngerakit sendiri atau gimana? Ngerakit sendiri. Tapi ngelasnya ya ngupah. Kan kalau beca dayung itu kan udah capek, pulangnya jauh. Capek. Kira-kira sekarang ini udah tua, udah kuat lagi, jadi pakai mesin lah. Meskipun Darmadi kelihatan memiliki fisik yang tegap layaknya tentara, sudah selama 6 tahun terakhir ini, ia menahan rasa sakit pada matanya saat bekerja. Pak, beca pak. Mana? Beda manis? Boleh. Berapa? 10 lah. 10. Apa dah 8.000 ya? Ke sini lah, beda manis semua. Oke? Matanya sering terasa perih. Akibatnya, Darmadi mengalami keterbatasan untuk melihat. Hal ini selalu menjadi kendala bagi Darmadi dalam melakukan aktivitas. Awalnya gatel.
gatel-gatel. Lama-lama itu kabur gitu. Udah lama-lama nggak kelihatan bener. Udah sekarang kosong, nggak kelihatan lah. Nggak kelihatan, bayang aja. Walaupun deket tetap bayang aja. Ini bayangnya. Nggak kelihatan. Ketika penglihatannya terganggu, ia pun mulai khawatir dan cemas setiap menarik penumpang. Ada rasa was-was, takut menabrak lubang atau kecelakaan. Pernah ia tertipu oleh penumpang yang segera kabur. Pernah pula satu kali ia terbalik saat membawa becak. Ya jelas lah khawatir, soalnya kita ini kan masih muda kan. Pencarian kita ini kan di jalan, pagi-pagi pulang malam kan. Jadi mata itu perlulah, penting sekali. Jadi kalau kita nggak bisa lihat ya gimana? Ngeluhnya cuman pedih di mata sudah tuh enggak, suka merah matanya tuh kalau pulang tuh merah. Kita pulang tuh kan enggak duit. Pintu jalinan jodoh baik pun terbuka bagi Darmadi. Suatu ketika ia membaca sebuah iklan kegiatan baksos kesehatan di surat kabar setempat. Dalam iklan itu disebutkan Yayasan Buddha Suci Palembang akan mengadakan kegiatan screening untuk pengobatan katarak dan pterygium secara gratis. Ya pertama kali ya seneng lah. Langsung besok langsung pergi kan. Lihat di koran itu kan. Ada apa dari yayasan Buddha apa tuh? Buddha Sui. Iya, langsung kita daftar ke sana, langsung fotokopi KTP bawa kakak, langsung pergi aja. Berdoa supaya mata saya ini pulih kembali lah. Ya yang diharapkan ya pokoknya itu kalau nanti sudah sembuh ya normal kembali ya mungkin kitanya itu kalau nyari uang itu kan nggak was-was lagi lah gitu. Ini adalah pertama kalinya Darmadi menjalani pengobatan mata. Selama proses screening berlangsung, Darmadi diketahui memiliki gangguan mata yang disebut katarak. Senang lah, karena memang matanya kan sudah rusak. Ini jadi waktu ada apa tuh istilahnya berobat gratis itu langsung daftar. Ya untung pas itu diterima kan langsung. Kabarnya Sabtu dan mau dioperasi. Senang. Karena dapat obat gratis itu kan. Ya untuk biaya dewek itu udah bisa. Lalu obat gratis kan. Kan alhamdulillah tak berhasil ya. Tak. Itu yang kita dapat, apalagi kalau lihat kita itu tulang punggung keluarga ya, orang-orang kemudian mereka harus tidak melihat tapi terpaksa harus bekerja. Bakti sosial kesehatan ini merupakan yang ke-105 kali yang diadakan oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia. Secara khusus di Kota Palembang, ini adalah kali kedua baksos diadakan bekerja sama dengan Kesdam 2 Sriwijaya, Benteng Kuto Besak, Kota Palembang. Kita minggu lalu screening ya, dan dari screening yang 400-an, kita mendapatkan 154 pasien yang dioperasikan. Antaranya 20 adalah untuk pterygium dan 134 katarak. Nah, kita bagi dua hari ya, Suci ya. Jadi yang hari Jumat ada hari ini, kita operasi sebanyak 35 pasien. Nah, sisa 119 itu akan dioperasikan besok hari Sabtu.
masih bisa melakukan dengan berjiwa besar. Oh, ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita apresiasi, karena memang pengobatan katarak ini kalau perorangan berat, sulit. Tapi dengan dilaksanakan secara bersama-sama antara kita yang konsen dengan ini, kesehatan kita, memang kita sekarang sistem BPJS itu memikir tidak saja tentara tetapi masyarakat. Sehingga ada keinginan kita untuk juga membantu masyarakat, apalagi digandeng dari Duda Suci ini bagus sekali. Kertamati, Palembang ya. Busri, oh, Igoile. Setelah seminggu sebelumnya melakukan pemeriksaan pada matanya, kini giliran Darmadi melakukan operasi pada mata kirinya. Doa keluarga menjadi kekuatan bagi Darmadi untuk menjalani operasi yang pertama kali baginya. Mata adalah indera yang sangat penting bagi setiap orang. Selain untuk melihat, mata juga merupakan jendela jiwa. Darmadi mensyukuri berkahnya melalui operasi ini. Jiwanya siap dengan harapan baru untuk menata kehidupan yang lebih terang. Membaktikan diri sepenuh hidupnya untuk kegiatan kemanusiaan adalah tekad seorang Sharif Dayan. Terlahir sebagai putra asli Palembang, Dayan berdedikasi pada Divisi Budaya Humanis Relawan Seci Palembang. Selain itu, ia juga aktif menjadi relawan PSS atau Palembang Sahabat Satwa. Sejak 2 tahun lalu, pria beragama Nasrani ini telah berikrar menjadi seorang vegan. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Palembang dalam sejarahnya pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara, yaitu pada masa puncak Kerajaan Sriwijaya di abad ke-9. Menurut catatan sejarah, kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia yang didirikan pada 17 Juni tahun 683 Masehi. Sharif Dayan dilahirkan di kota Palembang, Sumatera Selatan 48 tahun lalu. Tekadnya tidak akan meninggalkan Palembang dan sampai akhir hayat berdedikasi bagi Palembang. Pada waktu pertama kali pembekalan oleh panitia, yang satu paling saya ingat adalah jangan membiarkan sesama sukarelawan itu bekerja sendirian tanpa ditolong. Yang kedua, kalau membutuhkan berkomunikasi dan mereka itu tidak boleh berteriak. Jadi kita yang datang atau sebaliknya memberikan isyarat agar kita didatangi. Jadi di situ memang saya sudah mendapatkan pengajaran pertama bahwa di dalam berkomunikasi antar insan suci itu adalah menggunakan nada yang rendah dan tidak memaksa. Itu pengalaman pertama saya. Yang membuat saya kemudian merasa berjodoh dengan suci karena unsur kata belas kasihannya itu. Dan memang dalam pemahaman saya seterusnya, suci bukan suatu organisasi yang ingin menampilkan dirinya sendiri, tapi layaknya seperti suatu perguruan. Yang kedua, karena dari sangren sendiri, tekad awalnya itu tampaknya sederhana. Demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Saya memang tidak satu keyakinan dengan beliau. Tapi dalam ranah universal antara kekristenan dengan Buddhisme, itu satu. Artinya menjadikan diri sendiri itu mungkin saya tidak penting. Kami tidak penting. Yang penting adalah yang lain yang lebih membutuhkan pertolongan. Itu yang bagi saya inti pelajaran yang saya dapatkan. Memang saya kebetulan orang introvert ya. Kalau dari psikologi nama orang introvert itu lebih menyelesaikan masalahnya di dalam dirinya sendiri. Kemudian saya juga pada waktu kecil bukan orang yang terbiasa untuk berkumpul dengan banyak orang. Kawan-kawan saya tidak banyak. Nah, di dalam suci itu satu yang saya pelajari adalah mengenai kesabaran.
Kesabaran di dalam suci itu bukan menahan kemarahan, tetapi mengkoreksi diri sendiri. Kalau orang menyebutkan sesuatu yang negatif tentang diri kita, itu saya pandang sebagai sesuatu yang mesti saya renungkan. Syarif Dayan bergabung dengan Barisan Relawan Suci Palembang sejak tahun 2003. Dayan melihat bahwa setiap kesempatan berbuat baik adalah kesempatan emas, karena hidup di dunia ini sebetulnya hanya sementara. Saya berbuat baik dan seterusnya, itu yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Seperti juga saya, walaupun sepotong-sepotong, saya kan pernah mengatakan, kalau ada pikiran baik, lakukanlah sekarang. Kenapa? Karena mungkin sedetik lagi nyawa kita sudah tidak ada di jasmani. Kenapa sampai orang berkata hal tidak baik tentang saya? Mungkin di dalam hati sebagai manusia saya berpikir, aduh, ego saya itu dihina, direndahkan. Tetapi karena kita berpikir bahwa di dalam suci, orang berkumpul di dalamnya untuk berbuat kebaikan, jangan sampai ada hal negatif itu menghalangi kita untuk berbuat baik. Saya bukan mengatakan saya orang baik ya, tapi setidaknya nurani saya mengatakan bahwa hidup kita ini singkat. Sejak tahun 2008, Dayan aktif dalam Palembang Sahabat Satwa. Palembang Sahabat Satwa atau PSS adalah sebuah gerakan penyelamatan satwa terlantar di kota Palembang. Pada saat itu mungkin sebelum atau kemudian sampai dengan terbentuk, saya berpikir jelas bahwa yang akan kami perhatikan ini adalah anjing. Tetapi karena menyandang kata sahabat satwa, Palembang Sahabat Satwa, saya kemudian nurani saya menuding pada diri sendiri. Kamu mengatakan sahabat satwa semua ya, animal kingdom itu ya, kerajaan satwa. Tapi kamu masih makan hewan yang lain. Apakah itu tidak terlalu berlebihan mengatakan sahabat bagi semua satwa? Ada mungkin 3 bulan atau 4 bulan itu diiringi dengan saya melihat sejumlah tayangan di internet mengenai bagaimana kejamnya manusia terhadap hewan, mengambil keuntungan dari darah dan nyawa mereka. Setahun kemudian, tepatnya Senin 18 Juni 2009, Syarif Dayan bertekad untuk memperluas rasa belas kasihnya dengan menjadi seorang vegetarian. Setelah ia memutuskan menjalankan pola makan vegetaris, dalam sebuah kesempatan, Dayan bertemu dan akhirnya bergabung dengan Indonesian Vegetarian Society atau IVS. Jalinan jodoh baik membuat Dayan berkesempatan menciptakan keberkahan dengan menjadi relawan di satu-satunya kantin sekolah untuk vegan di kota Palembang. Seminggu sekali, ia membantu segala pekerjaan di kantin sekolah Yayasan Katolik Saverius, Palembang. Keberadaan kantin itu di sana, setelah suatu pendekatan yang mungkin berusia 6 tahun, adalah suatu pengakuan dari lembaga tersebut yang dinaungi oleh agama tersebut, bahwa memang yang namanya berbelas kasihan itu juga dimulai dengan apa yang kita makan. Saya berbahagia bisa ikut terlibat sebagai sukarelawan di sana, karena bukan saja saya membawa nama IVS tapi juga nama suci. Kenapa? Karena saya menyampaikan melakukan sesuatu hal-hal yang mungkin bagi orang-orang lain itu agak berbeda. Di dalam suci, kalau kita memberikan sesuatu, itu mesti dengan dua tangan. Artinya, kita memberikan itu dengan hati kita. 4 tahun setelah menjadi seorang vegetarian, Dayan akhirnya memutuskan menjadi seorang vegan, yaitu sama sekali tidak memakan daging dan berbagai produk olahan turunannya. Jadi tahun 2015 ini saya sudah 2 tahun bervegan, dan itu kalau orang tanya apakah kamu berbahagia dan pilihan kamu, saya jawab tidak. Bagi saya pilihan yang saya pilih ini itu suatu hal yang membuat saya menderita batin. Kenapa? Karena saya sadar 24 jam di berbagai belahan dunia manapun, di tempat manapun,
pencabutan nyawa terhadap hewan-hewan itu terjadi dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata itu juga kemudian membuat saya di Seci itu diberikan tugas yang bagi saya terberat karena saya ditunjuk oleh Ketua Shelly, betul ya kalau tingkat kota Shelly ya, menjadi penanggung jawab misi budaya kemanusiaan. Dan salah satu yang sering saya sampaikan di hadapan saudara-saudara saya, sesama sukarelawan, itu adalah mengenai kehidupan bervegetarian. Semata-mata bukan karena saya sudah bervegetarian ya, bervegan, tetapi karena memang Sanggran sering menyampaikan mengenai kehidupan bervegetarian. Kenapa? Ya kalau memang kita menyayangi, tidak usah kita bilang mengasihi ya, kalau kita menyayangi dan tidak ingin melihat makhluk lain menderita, ya setidaknya jangan ikut serta dalam kegiatan itu. Dayan percaya bahwa perjuangannya untuk berbuat baik setiap detik akan berbuah pada kehidupan berikutnya yang lebih abadi. Mungkin sesuatu itu tidak akan berusia panjang, tetapi karena ajaran keyakinan saya itu menerangkan mengenai suatu kehidupan abadi setelah kehidupan yang sekarang, saya percaya bahwa semua makhluk yang pernah, bahwa walaupun mereka mati dalam penderitaan, siapapun mereka, tapi mungkin pada waktu kita berdiri di depan mahkamah yang maha kuasa, kurang satu timbangan untuk menyelamatkan kita, mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Saya sedih kalau sudah bicara tentang itu, tapi memang sesuai dengan keyakinan saya dan itu tidak bersinggungan dengan Seci dan itu yang memang membuat saya tetap bertahan di dalamnya karena saya tahu hidup saya tidak akan lama, hidup manusia tidak lama, tapi dengan hidup saya yang pendek itulah saya bisa membuat sesuatu. Ucapkanlah kata-kata yang baik, berpikirlah dengan niat yang baik, lakukanlah perbuatan yang baik, dan melangkahlah pada jalan yang baik. Mari jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889-8100-5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya, saya Entru Pakpan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.